paket hand grip karet stang daripada RCB. Langsung saja kita unbox. Jadi kita udah tadi berhasil keluarkan ya. Jadi ini untuk box eksklusifnya. Ini untuk hand gripnya atau karet stangnya. Ini ada 2 buah. Ini ada jalur stang ya untuk tutup samping berlogokan tulisan R ya. Atau apa ini? R ya, ini R. R nampaknya kayak gini tuh. Oke, ini jalur stangnya. Sekarang kita langsung aja ke hand gripnya ya. Jadi untuk kesan pertama di sini kita dapat ada brand RCB-nya. Ya, untuk permukaan karet stangnya ini cukup lembut ya kawan-kawan. Jadi di tangan pas digenggam juga ada kayak lengket-lengketnya. Jadi ini bagus ya, supaya nanti pas kita gunakan tidak slip ya atau tangan kita saat berkeringat ataupun menggunakan sarung tangan. Ini dijamin pasti tidak akan slip atau apa ya namanya, pokoknya kepleset seperti itu ya. Ini untuk bagian genggaman antara telunjuk dan jempol, ini kita dikasih semacam gerigi-gerigi kayak gini. Ini bagus juga ya, supaya ya ini menambah daya cengkram tangan kita terhadap hand gripnya. Oke, jadi seperti itu. Untuk jalur stangnya sendiri ini tutup di sini ya. Nah, kita masukkan nanti dan seperti ini. Dan sekali lagi ini tentunya untuk tipe universal ya. Untuk harganya sendiri ini kita dapat dengan harga Rp50.000. Untuk kasta daripada hand grip atau karet stang RCB ini kasta paling murah ya kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa, karena kita yakin ya bahwa produk ini berkualitas dan juga yang penting nyaman digunakan saat di kita pakai nanti. Kenapa saya lebih memilih yang tipe ini dan tidak membeli tipe lain? Kalau tipe lain jalur stangnya di luar kayak gini ya kawan-kawan, jadi itu saya tidak terlalu suka ya untuk tambahan jalur stang yang di luar seperti itu, karena itu akan menambah stang menjadi panjang. Karena saya suka yang simple, selain motornya kita gunakan di dalam kota ya, kemacetan Jakarta seperti apa, ini jalur stang akan menambah tentunya panjang stang seperti ini. Jadi saya kurang suka ya, jadi saya putuskan ambil ini karena jalur stangnya mantap ya, masuk ke dalam seperti ini. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel saya tentunya. Juga komentarnya saya tunggu untuk tanggapan video ini supaya kita lebih giat lagi membuat video. Apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share pokoknya sebanyak mungkin ya. Nanti untuk link pembelian kita akan kasih ya, sertakan jika teman-teman butuh, nanti akan saya share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.